Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au. Wah, buku apa ini? Halo Lose Lose. Hai Lose Bravo. Hai Lose Bravo. Hai Lose Bravo. Hai. Wah, ini suasananya udah keren, suasana Natal banget nih. Kalau suasana Natal seperti ini, aku jadi inget satu lagu yang tiap tahun selalu dinyanyikan ketika Natal seperti ini. Yuk, Lose Marji, kita nyanyi lagu ini yuk. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala Surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Seneng banget ya Lause, iya. Udah Natal lagi, iya. Anak-anak di rumah, kita sama-sama yuk Lause mau ajak sama-sama dengan sukacita bersukaria. Kita naikkan pujian ini sama-sama Lause di sini ya. Yuk anak-anak. Hai, mari berhimpun dan kita mau bersukaria. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala Surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Tuhanmu. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Tuhanmu. Nyanyikan. Seru. Nah, kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Anak-anak, sebelum kita mulai kebaktian kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Sungguh indah waktu-waktu di mana kami menyongsong perayaan hari kelahiran-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu melihat bagaimana dan selalu mau belajar dan mengetahui bagaimana Engkau lahir ke dunia dan tujuan Engkau lahir ke dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami waktu yang baik ke depan agar kami bisa belajar lebih dalam lagi dan kami bisa mengetahui bagaimana Engkau memakai sesuatu yang kecil untuk sesuatu yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Wah, memang seru sekali ya. Suasana kalau Desember itu lagu-lagu Natal, kemudian di mall-mall tuh hiasan Natal, lampu-lampu banyak di jalan tuh, kayak di kota Singapura tuh ya, tahun lalu ya, itu tuh jalanan tuh ya, penuh dengan pohon-pohon yang dihiasi dengan lampu-lampu loh. Wih, keren banget. Iya, pernah ya, keren pasti cantik banget buat foto-foto. Oh, terus juga kalian Natal itu kan biasanya libur. Iya. Nah, kalian biasanya libur, kalau ini sudah selesai, kalian mau liburan kemana? Aduh, udah pengen deh. Kayaknya udah pengen pergi-pergi ya. Kemarin kemana? Pernah tuh sama anak-anak ya, pergi kita ke China tuh menarik juga loh. Di China itu juga ramenya kalau Natalan juga. Itu kayaknya orang-orang tuh suka shopping-shopping ya. Gitu ya, beli-beli kado Natal gitu ya. Ah, rame, pokoknya menarik deh. Terus dingin lagi. Tuh baju-baju panjang gini nih keluar semua cocok deh pokoknya. Iya. Tapi Lause, jangan salah. Indonesia juga bagus loh. Iya sih. Iya sih, Indonesia kita bagus. Kita terakhir ke Labuan Bajo. Wah, liburan Natal tahun baru. Kita ada di listku. Di kapal ya, Lisa ya. Itu mabok enggak di kapal? Mabok. Dia mabok sih. Mabok sedikit lah. Tapi gitu. Keren loh, aku lihat ini ya. Keren banget. Aku punya sesuatu buat kalian. Wah, si Bravo sudah korek-korek pada apa nih? Oleh-oleh apa nih ya? Aku punya oleh-oleh buat kalian. Nih, souvenir. Wih, apa ini? Souvenir. Nih, loh. Apa ini? Sijin juga keren banget ini apa ya? Apa itu? Ya, di mana itu? Bethlehem. Bethlehem. Nah, anak-anak, kalau anak-anak mendengar kata-kata Bethlehem, anak-anak ingat apa? Ayo. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang melihat kau lelap. Namun di lorong gelapmu bersinar terang baka, harapanmu dan doamu kini terkabulah. Kota Bethlehem. Anak-anak,
ada yang udah pernah ke Bethlehem belum? Nah, sebenernya udah? Belum. Udah Jess, dalam list mau kesana juga. Oh, wishlistnya ya. Banyak kan listnya ya, banyak ya, mau kemana-kemana-kemana. Nah, tapi ada apa sih Lausa di kota Bethlehem itu? Iya, Lausa Bravo. Lihat apa tuh Lausa Bravo? Ngapain aja Lausa di sana? Terus ada apa aja? Kenapa lo tertarik ke sana? Sabar-sabar Lausa Mariska. Pengen tahu ya? Ini bro, kota Bethlehem. Iya, jawab satu-satu ya. Ntar nih, seru nih. Ini aku bawa petanya. Sampai bawa mapnya loh. Mapnya keluar nih, sudah keluar, nih, seru wah. Nih. Seru, nanti seru. Kan kamu tanya di mana kota Bethlehem. Nih, aku tunjukin. Kota Bethlehem itu, ini kan Israel. Nah, kota Bethlehem itu ada di sini nih. Ya, kota kecil. Tuh, oh, iya ya? Ada di sini kota Bethlehem. Kecil sekali ya di sana ya. Mm-mm. Nah, waktu itu aku jalan-jalan ke kota Bethlehem. Aduh, bagus banget kotanya. Aku, bentar, ada videonya nih. Wow. Aku rekam di handphone. Lengkap, nih. Suka nge-vlog. Oh, suka iya, nge-vlog. Iya. Suka nge-vlog. Iya dong. Gak heran. Nih, kita lihat sama-sama ya handphonenya ya. Handphonenya, filmnya ya, videonya ya yang aku bikin. Okay. Supaya kalian bisa tahu kota Bethlehem seperti apa. Ini dia. Nah, ini kota Bethlehem. Kota di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Saat ini kota Bethlehem sudah berkembang sih menjadi kota yang besar. Jumlah penduduknya sekitar 25 ribu orang. 25 ribu? Ya, nah, setiap, itu rame kan kotanya, dan setiap tahun Bethlehem rame dikunjungi turis. Nah, ini makanan ini enak tuh. Aku waktu itu cicipin tuh beli. Yes, iya. Kalian mesti coba tuh. Lucu banget tadi. Cara berpakaian juga ini ya. Oh, beda. Fashionnya enggak beda. Gedungnya bagus-bagus ya, Lausa. Nih, baju-bajunya juga keren kan? Ini aku beli ini juga untuk oleh-oleh nyoba baju adatnya sana. Oh. Ini banyak gereja di sana ya, Lausa? Iya, beberapa tempat yang dianggap itu suci. Nah, ini seperti ini nih. Nah, ini tempat dipercaya sebagai tempat kelahiran Tuhan Yesus, salungannya. Oh. Nah, aku sempat masuk juga ke situ. Nanti lihat kan dia fotonya ya. Ini apa? Nah, ini toko-toko souvenir sih. Oh. Bangunan-bangunannya juga unik-unik tuh. Ya. Beda kan sama di Jakarta? Iya tuh, itu banyak ukiran-ukiran gitu tuh. Ini ya, batu-batu dan Dan di sana juga mereka juga ada pohon Natal loh ternyata. Merayakan Natal. Di jalanan gitu, maksudnya itu yang tadi tuh jalanan. Iya. Nah, ini kue-kuenya nih. Nah, itu kamu juga mesti coba tuh. Wow. Enak tuh. Enak ya? Enak. Ini rame kan? Nah, di situ dingin. Kamu lihat kan tadi orang-orang pakai jaket semua. Iya. Karena emang udaranya dingin. Semuanya dihias ya, Lausa? Iya, ini pas menjelang Natal sih, jadi memang dihias semua. Kalau malam. Beda ya, benerannya tuh bangunan tuh ada batu-batu gitu ya. Iya, sama kayak di sini. Iya. Ini cantik banget ini. Nah, ini nih yang tadi tuh di dalam masuk tuh. Oh, di dalam palungan itu. Nanti di dalam situ ada lagi. Nah, ini dia tempat. Ini yang diyakini tempat Tuhan Yesus lahir. Makanya banyak sekali orang masuk ke situ. Oh. Itu Bethlehem tadi. Ya, itu kota Bethlehem tadi dari luar. Hmm. Nah, kalau udah malam, wah lebih keren lagi nih. Lampu-lampunya, keren, cantik. Tuh. Tuh. Wih. Kalau malam cantik banget. Tuh kan lampu semua ini ya. Iya. Mungkin bagian plazanya kali ya. Iya. Buat orang itu. Keren banget kan. Nah, pokoknya seru deh kalau kesana. Nah, kalau kalian mesti. Dalam listku. Dalam list ya. Juga aku juga. Nanti lah kalau setelah pandemi. Ya, setelah pandemi mesti dijadwalkan untuk kesana. Iya. Keren ya. Ini lo seberapa kemarin ikut tur atau enggak? Iya. Ikut tur. Ikut tur ya, baru bisa ke tempat gini kali ya, yang tempat bersejarahnya kan gitu ya. Kita nggak tahu tempatnya di mana aja yang tempatnya bersejarah. Benar. Jadi bisa sambil dengar penjelasannya juga ya lo sih ya. Iya, dijelaskan ini tempat apa, ini tempat apa gitu. Jadi nggak cuma jalan-jalan ya? Nah, iya. Itu dia. Wah, keren. Keren kan? Di balik keindahan kota Bethlehem saat ini, ada satu peristiwa besar yang terjadi di kota itu. Dulu, kota Bethlehem itu kota yang kecil. Tapi, that's the way. Sebab bagimu telah lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penyelamat.
bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik, sejahtera di dunia, segala puji naik. Anak-anak, kenapa kota Bethlehem menjadi penting? Pada waktu itu, di seluruh negeri Israel terjadi yang namanya sensus. Semua orang harus kembali ke kota kelahiran mereka, termasuk Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Mereka melakukan perjalanan yang jauh dari kota mereka menuju ke Bethlehem. Bayangkan anak-anak, waktu itu Ibu Maria sedang mengandung. Bayangkan perjalanannya begitu jauh, susah sekali. Zaman itu kan belum ada mobil, belum ada apalagi belum ada pesawat. Wah, mereka harus berjalan. Susah. Itu ya, kan perutnya pasti berat gitu ya. Kita naik turun tangga aja tuh udah susah. Apalagi jalan jauh begitu. Lama ya perjalanannya belum pasti. Belum lagi, ya. Pasti bukan hitungan jam ya, Lose. Bisa berhari-hari. Betul sekali. Iya. Ya, karena mereka melakukan perjalanan yang seperti itu, otomatis tidak cepat sekali sampai. Mereka butuh waktu berhari-hari. Tapi akhirnya mereka tiba di kota Bethlehem. Mereka mencari-cari tempat penginapan, tetapi tidak menemukan. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah kandang. Dan disitulah Maria bisa istirahat. Dan kemudian tidak lama Maria melahirkan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Adik-adik, peristiwa ini tidak terjadi begitu saja. Tetapi peristiwa ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Nabi Mika sudah menuliskan jauh sebelum kelahiran Tuhan Yesus bahwa akan lahir seorang Juru Selamat di kota Bethlehem. Kenapa Allah bernubuat begitu jauh? Karena Allah merencanakan karya keselamatan ini. Yuk, anak-anak, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan Lose di sini. Ya, ya Yesus anak Bethlehem. Ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, kau beserta manusia kekal selamanya. Anak-anak, Allah memakai kota Bethlehem, kota yang kecil, untuk menyampaikan berita yang besar, yaitu berita kelahiran Tuhan Yesus. Nah, anak-anak juga masih kecil, tetapi Allah juga bisa memakai anak-anak untuk memberitakan, untuk menjadi saksi, menceritakan kepada semua orang tentang kabar besar ini, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus kepada semua orang, dan ajak mereka untuk menjadi murid Tuhan. Yuk, anak-anak, kita berdoa bersama-sama, kita lipat tangan kita, dan kita tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau sungguh baik. Engkau memilih kota Bethlehem, kota yang kecil itu, untuk menjadi tempat kelahiran Sang Juru Selamat. Tuhan, kami juga anak-anak yang masih kecil, tapi Engkau juga mau memakai kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi pemberita firman-Mu, dan mengajak orang-orang untuk percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, Lose Bravo. Fantastis sekali ceritanya. Tadi aku mengerti bahwa Tuhan memakai kota kecil seperti Bethlehem untuk menyampaikan peristiwa yang besar sekali ya, Lose. Luar biasa sekali ya. Iya.
merencanakan sesuatu yang begitu besar, udah jauh-jauh hari. Jauh-jauh. Sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika ya Nabi tadi Mika. Ya. Iya. Aku jadi ingat bagaimana pengalaman Natal aku dari kota kecil itu sangat amat membuat aku bersemangat, dan itu sangat amat membekas loh Lause, sampai akhirnya aku bersemangat dan akhirnya bisa melayani Tuhan dimanapun aku berada, termasuk sekarang aku di Jakarta nih Lause. Nah, jadi ya anak-anak, semoga anak-anak juga tetap semangat ya untuk menjadi saksi Tuhan. Dan suatu hari ketika Tuhan memanggil anak-anak untuk melayani Dia, kalian bersedia. Benar sekali loh Sejin. Nih anak-anak ya, kalian harus ingat, jangan pernah takut kalau kita kecil. Karena kalau kita mau menyerahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memakai kita untuk rencana Tuhan yang besar itu. Dan kita harus selalu ingat, kita harus belajar menjadi murid Tuhan yang setia. Betul? Yes. Kita harus jadi murid Tuhan yang setia, mau belajar dan bertumbuh di dalam Betul Tuhan sekali. Ada sebuah lagu nih, kayaknya anak-anak harusnya masih ingat, kita pernah nyanyikan beberapa waktu yang lalu. Lagu itu judulnya Grow, Grow, Grow. Bertumbuh, yes. Bertumbuh, bertumbuh. Kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, dalam perbuatan dan juga iman kita. Dan jangan pernah takut, ada Roh Kudus yang akan mengajar kita, memimpin kita, dan memberikan kita kekuatan untuk menjadi murid Tuhan yang setia. Ayo anak-anak, bangkit berdiri dengan semangat kita nyanyikan pujian ini ya. Grow, grow, grow. Oh, du 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 du. Oh, du 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 du. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. I wanna grow, grow, grow. I wanna grow, grow, grow. In deeds and faith. In deeds and faith. Stronger every day. And oh, oh, oh. Oh, oh, oh. I wanna know, know, know. I wanna know, know, know. My Savior King. My Savior King. And fit stronger every day. And oh, oh, oh. Oh, oh, oh. I wanna know, know, know. I wanna know, know, know. My Savior King. My Savior King. You are my everything. Hey! My feet are standing and my roots are planted in the grace I'm given by you. Your Spirit teaches me to keep on, keep on growing in you more. Do-do-do-do, oh, do-do-do-do. Come live in me, shine in me, grow in me, Lord. Come live in me, shine in me, grow in me more. Come live in me, shine in me, grow in me, Lord. Come live in me, shine in me, grow in me more. My feet are standing and my roots are planted in the grace I'm given by you. Keep on growing in you more. Do 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 do. Oh, do 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 do. Oh. Nah, anak-anak, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang benar-benar terjadi.
Percaya nggak, Lese? Percaya? Anak-anak di rumah percaya nggak? Percaya nggak, Lese? Kira-kira ada saksinya nggak, Lese? Ada saksinya nggak? Ada dong. Ada dong. Yang pasti ya, ayah ibunya. Iya juga. Iya juga. Betul sekali. Ya, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ada saksinya. Yang pertama pasti Bapak Yusuf. Yang kedua Ibu Maria. Dan ada lagi saksinya. Tunggu dulu loh, Sebravo. Anak-anak di rumah mau tahu siapa lagi saksi-saksi kelahiran Tuhan Yesus? Nah, kalau anak-anak di rumah mau tahu, saksikan dalam Fantastic Kids Online kita minggu depan ya. Ya, nah, ya minggu depan. Iya, betul. Ya, harus setia mengikuti ibadah. Jadi kalian tahu siapa lagi sih saksi-saksinya Tuhan? Nah, sekarang kita mau tutup ibadah hari ini. Lau seundang semua bangkit berdiri. Ya, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau kembalikan segala puji kita, hormat kita bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita naikkan pujian doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah, sumber berkat. Puji Dia, semua ciptaannya. Puji Dia, para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji anak-anak, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh terus belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Dari sebuah kota Bethlehem, kota yang kecil, tapi Tuhan pakai menjadi membawa kelahiran Sang Juru Selamat. Tuhan, inilah setiap kami.
Kami mau juga dipakai Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami mau setia mengikut Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan walaupun kami masih kecil. Tuhan, kumpulkan kami kembali minggu depan sehingga kami boleh tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu Fantastic Kids Online. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke anak-anak, ibadah kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Fantastic Kids, kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Lalu berdoa supaya anak-anak terus bertumbuh menjadi murid Kristus yang setia, mencintai firman Tuhan, dan kita sekalipun kecil tapi memberitakan berita yang besar, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dan buat lause-lause yang fantastik, biarlah semangat Natal tahun ini memberikan kita kekuatan untuk tetap semangat, tetap setia melayani anak-anak yang Tuhan percayakan buat kita. Merry Christmas!